استغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أحق قدره ومقداره. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي وحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد تمس كلمة kita rafa'a minka syukur. Alhamdulillah, dapat kita duduk sambung pengajian kita untuk malam yang terakhir pada bulan 3. Ya. Ini kita masih lagi bahas berkaitan dengan air lagi, tak habis lagi. Yang mana kalau tengok pada muka surat 56, bersalahan tu, bersalahan ubah yang banyak, bersalahan ubah yang banyak. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid dar. Amin ya rabbal alamin. Bersalahan ubah yang banyak dengan bercampur dengan suatu yang suci yang tiada terkaya air daripadanya, seperti berubah air itu dengan bercampur dengan suatu yang suci pada tempat tetapnya atau pada tempat lalunya, lalu air, tempat tetap tetap air, seperti tanah dan lumut dan kiambang. Dulu ada orang baca kambing tu, tapi yang Rumi tak tahulah. Yang Rumi yang Jawi dah kan dia baca kambing. Kambing benda punya kiambang. Yang Rumi memang tak dapat feeling tu lah. Yang Rumi feeling tak dapat. Feeling kelakar. Baca kambing, kambing lah kiambang. Dan artal. Artal dan belerang. Kalau yang Rumi tu dia dah beritahu dah, artal tu batu kiwi. Dia beritahu siap-siap lah. Okey, kita bahas, ingat balik semalam berkaitan dengan air yang berubah. Air yang berubah. Jika air itu masuk benda yang suci, berubahnya sedikit, kekal mutlak. Air mutlak, masuk benda yang suci, berubah banyak, dipanggil mutaghayyir. Okey, air mutaghayyir. Kemudian bahas juga kalau air tu dia bercampur, yang mana campur tu terkaya, yang terkaya air daripadanya, ataupun boleh kita kata bercampur dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang suci tu tak ada kena-mengena dengan air. Dia tak ada kena-mengena dengan air, seperti zafaran, dan boleh dipeliharakan. Maksudnya boleh pelihara zafaran, teh, kopi, buah kayu yang tumbuh, atau buah-buahan tak termasuk, buah-buahan tak termasuk, ataupun daun kayu yang dicampakkan. Itu semuanya yang terkaya, dengan maksud yang air dia tak berhajat pun pada air, tiba-tiba dia ada dalam air, maka berubahlah banyak, jadi air itu mutaghayyir, tidak mutlak lagi. Macam tu juga daun, walaupun daun tu sebenarnya dia tak boleh nak kawal, tak boleh nak jaga juga daun tu, tapi yang ni daun yang dicampakkan sendiri, sengaja buat, jadi tak dimaafkan dia. Itu jadi mutaghayyir, tidak mutlak lagi. Okay. Lainlah air apa ni, daun tu jatuh sendiri. Dan dia bagi pengecualian ni, tanah, garam laut, walaupun sengaja dicampur pun tak apa dalam masalah ni. Okay, biar dulu yang tu. Bersalahan ubah yang banyak, bersalahan ubah yang banyak dengan bercampur dengan suatu yang suci yang tiada terkaya. Ulang balik, tiada terkaya. Terkaya tu berhajat. Dia sebenarnya banyak istilah yang kita boleh pakai. Saya suka pakai berhajat lah. Terkaya tu maksud tiada, tidak berhajat. Dia macam-macam lagi, kalau kita nak guna istilah lain pun boleh. Terkaya tu maksud tidak berhajat. Tiada terkaya maksudnya tidak, tidak berhajat. Tidak, tidak berhajat maksudnya berhajat. Okay, kan? Banyak kali ulang tu maksudnya. Bersalahan maksudnya lainlah, berubah banyak ni
dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang mana yang sesuatu yang suci bercampur tu yang berhajat air daripadanya. Berhajat air. Dia berhajat pada air. Okey, berubah air itu dengan bercampur dengan sesuatu yang suci. Okey, yang pada tempat ini bagi contohlah, yang pada tempat tetapnya atau tempat lalunya. Kalau tempat tetapnya adalah tanah, tempat lalunya mungkin kita kata belerang, lalu air itu tempat tanah. Dia bagi contoh lumut, kiambang, artal, batu kiwi, belerang. Jadi status air menjadi kekal mutlak. Status air kekal mutlak jika berubah, walaupun berubah tu banyak sekalipun. Berubah apa? Ingat balik tiga perkara. Warna, bau, rasa. Berubah mana-mana satu yang tu. Berubah, banyak ubah ni. Sedangkan kita tahu, ubah banyak, mutaghayyir. Ubah sikit, baru dimaafkan ataupun kekal mutlak. Yang ni berubah banyak, tetap juga mutlak. Kerana dia bercampur benda yang suci, yang mana benda yang suci itu tiada terkaya air daripadanya. Berhajat air kepadanya. Ataupun ada kena-mengena dengan air. Ha, bolehlah, lumut kan ada kena-mengena dengan air. Ataupun tidak boleh lari daripada air. Boleh tak? Kan? Kiambang kan tak boleh lari daripada air. Ataupun kita panggil mineral. Mineral. Mineral boleh lari tak daripada air? Tak boleh. Mineral dalam tu. Zat, bukan zat apa? Yang zing-zing betul lah kan? Mineral lah ada istilahnya kan? Mineral ada dalam air. Macam mana nak lari? Macam nak dilarikan? Macam nak diasingkan? Mana boleh? Sebab tu air laut tu mineral lah masin tu kiranya. Sebab tu, sebab tu kekal mutlak. Kerana tak boleh nak lari. Ataupun tidak terkaya air daripadanya. Ataupun berhajat air daripadanya. Ataupun tak boleh nak buat apa. Memang dia ada dekat air tu. Maka walaupun berubah banyak, ataupun mungkin kita istilahkan susah nak pelihara. Itu adalah masalah daun tu. Nak pelihara boleh. Ada apa air, kolam ke apa. Lepas tu ada pokok kat tepi tu, pokok mangga ke pokok apa. Nak pelihara boleh. Ambil jaring letak. Tapi susah untuk dipelihara. Diterima juga. Dengan maksud air itu kekal mutlak, walaupun berubah banyak. Lumut, bagi contoh, kiambang, mereput, mengubah bau dan warna. Lumut, kadang-kadang bau lumut, kadang-kadang warna hijau, kadang-kadang bau kiambang. Okay. Kekal mutlak air, kolam tu kalau kata kolam, kerana dia ada kena-mengena dengan air. Lumut kiambang ni ada kena-mengena dengan air dan susah nak dijaga. Air kolam bau tanah. Itu dia bagi contoh tanah. Seperti tanah, air kolam ni dia akan bau tanah. Sebab air kolam, lepas tu ada air, air kolam dia gali-gali kan tanah. Nak lari macam mana? Boleh tak? Nak buat kolam tanpa tanah? Mana boleh? Dia kena buat pakai simen, buat pakai plastik, pakai apa. Tapi kalau kita nak gali, air ada dalam tu, memang tanah dia ada kat sekeliling. Tak boleh nak lari dah. Jadi bila macam tu, berubahlah jadi keruh air tu, kekal mutlak. Yang kita bincang air basuh muka lazos malam tu lah. Ataupun berubah bau tanah. Kekal mutlak. Ya, air ni bau tanah. Kan dia sebut tadi. Berubah bau, salah satu sifat, dia tak jadi mutlak lah. Sepatutnya. Berubah banyak ni. Tapi mutlak juga. Sebab tanah tu tidak terkaya. Tak boleh nak lagi daripada air. Bagi contoh lagi, ataupun yakni tempat lalu jalan air. Boleh juga. Kalau lalu jalan air ni, kita ambil macam artal. Dia sebut artal. Ataupun batu kiwi. Benda ni boleh Google. Google nanti tengok dia tunjuk batu warna kuning. Batu tu, artal batu kiwi ni, bila dia terendam lama dalam air, dalam jangka masa yang lama, air tu jadi warna kuning. Air tu jadi warna kuning. Jadi berubah kan sifat. Banyak lah tu. Kalau kuning sikit, tak payah sembang lah. Memang mutlak. Ni buah banyak. Kekal mutlak kerana artal tu, batu kiwi tu memang kat situ duduk dia. Batu tu. Okay. Telaga ataupun kita tengok telaga. Telaga yang berbau kerana lama tak pakai. Dia akan bau. Bau apa dia panggil? Bau telaga? Bau telaga? Bau, bukan bau telaga. Bau lumut. Tak kisahlah kita panggil kalau berlumut. Apa-apa sajalah bau telaga tu. Jadi, apa nama ni? Kekal mutlak. Boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib. Macam kalau kolam air panas, dia akan bau sulfur tu, belerang tu. Dia mengubah bau. Banyak pula ubah bau. Sepatutnya mutaghayyir lah, tak mutlak. Tapi kekal mutlak kerana tak boleh lagi. Dan tempat pula tempat air, tempat bertakung kan. Jadi sulfur tak ada masalah. Belerang tak ada masalah. Okay. Mungkin juga kita boleh kiaskan dalam air, dalam bekas ataupun tempayan. Dalam apa nama yang macam tu? Buyung. Itu kan? Yang itu simpan lama-lama. Ada bau agak-agak? Dalam tempayan ataupun dalam tu?
Tu lah yang tu. Dia buat ada bau tanah liat ke bau apa tak tahu, bau kepam boleh tak sebut. Bau berkepam, bau bau tu lah, bau sesuatu lah dalam tempat yang tu. Kekal mutlak, kekal mutlak. Sebab tak boleh nak lari, air simpan dalam tu. Okey, okay, dan habis dah. Dan zahir perkataan ulama bahawa yang dikehendak dengan barang yang pada tempat tetap air dan tempat lalunya itu, kata ulama ni, dapat kita faham dengan perkataan ulama yang mana yang dia kata tempat tetap air, maksud air duduk kat situ tak boleh nak lari, ataupun tempat lalu air, air tak boleh nak lari, tak boleh nak buat apa. Barang yang ada ia daripada hasil pada kejadian bumi. Ini ulang balik cerita ni, mineral lah tu hasil kejadian bumi, cerita balik, ulang balik. Atau yang diperbuatkan dia padanya, tak semestinya semula jadi. Hasil pada bumi tu semula jadilah, tak semestinya. Kalau tak semula jadi pun boleh. Okey, seperti kolam, kolam ni maksudnya yang semula jadilah kolam. Okey, jadi kalau kolam tu berbau, berubah apa semua tadi, apa, air tu kekal mutlak walaupun berubah banyak, sebab dipanggil hasil kejadian bumi. Atau yang diperbuat, ni yang buat sendiri, adakah ia jadi maaf? Ya. Dan jalan air yang dibuatkan dia dengan kapur, longkang lah, ataupun apa, alok, bukan, bukan apa, longkang lah kita panggil, bukan longkang yang yang air kotor tu, longkang yang air, yang air, air inilah, air elok. Jadi maksudnya, maka apabila bercampur dengan air, tiada, tiada mengapa. Contohnya macam apa nama, kolam besar, lepas tu dia nak buat jalan dia, nak buat pergi ke sini, kan dia akan buat gali-gali-gali. Lepas tu dia, kau sekarang boboh lah longkang tu, cantik lah. Mungkin dulu tak boboh longkang tu, dia boboh kapur, dia kata buat kapur lama-lama, air tu kan dia akan ada kapur. Itu tetap dimaafkan juga. Kalau kalau kita pakai batu tu kan, batu longkat, batu tu apa dia panggil, palung, bukan palung, batu tu taklah bau kan, tak ada masalah kan. Kalau ada kadang-kadang ada alat-alat tu, dia, dia gali tu, dia letak apa-apa kat situ, menyebabkan air tu berbau ataupun berubah lah dengan sebab benda tadi tu, tiada mengapa dengan maksud kekal mutlak, kekal mutlak. Okay, kerana sukar nak dijaga. Yang jadi maksudnya, kolam tu, kolam apa ni, kolam tu berubah, air kolam berubah, alasan dia kerana kejadian bumi, maksudnya semula jadi. Air yang diperbuatkan dengan kapur, maksudnya yang dibuat-buat-buat, tapi bila dia buat menyebabkan air tu jadi mencair-mencair kapur sikit-sikit tu, dimaafkan juga kan. Tapi bukan sebab, sebab alasan semula jadilah, alasannya sukar dijaga. Jadi dua, ada dua alasan, dua-dua dimaaf tapi alasan berbeza. Okay, jadi macam tu juga kita boleh kiaskan dengan paip besi. Sebab kalau buat pakai kapur, katalah last kali air lalu laju sikit-sikit, ada kapur, bau, mungkin bau kapur sikit-sikit, mungkin warna kapur sikit-sikit, ya, bau kapur, sebab kapur tu tempat jalan dia tu dia buat. Jadi kalau kita, kalau kata macam tu, kita kiaskanlah dengan besi, besi, besi inilah kita punya paip, dia akan berubah, berubah dengan apa, dengan karat. Maka kekal mutlak dari segi kemutlakan. Dari segi penyakit, cerita lain. Penyakit, oh, pertama-tama kalau dia panas, masuk kot celah-celah ni, penyakit sopak, penyakit lah, apa-apa lah, penyakit lah. Jadi dari segi penyakit, cerita lain. Ini dari segi mutlak, ya mutlak, walaupun air tu air karat. Sebab jalan dia macam tu dah, jalan, jalan dia macam tu dah. Okay, sama juga kalau kita tengok dekat sini, yang semula jadi ni, air, air, air laut, kan, air zam-zam, kan berubah kan, rasa dia pelik. Dulu-dulu, sekarang tak boleh, kan, rasa macam paip kan. Dulu, Allah, masa kecil-kecil dulu, kalau nak minum, paksa, oh, ni tak boleh, kena minum juga ni air ni, air berkat, payau. Cawan kecil, cawan kecil, cawan khas untuk air, minum cepat-cepat telan, lepas tu makan buah kurma cepat-cepat, tak, tak minat dulu. Tapi dalam 5 tahun, 10 tahun ke, minum gok-gok, air sedap, masa macam air ni. Tu kenapa jadi gitu? Ha? Tak, tak ada air paip. Ui, ada paip. Tahulah kenapa tak, dah tak ada bau, tak ada, dah tak ada payau lah. Ha? Dia tapi. Dulu tak ada macam tu. Oh, boleh jadi ya. Ustaz, kalau direct, kalau pergi ke sana, ke minum, rasa ada kekal rasanya. Oh. Tapi bila balik ke sini, kita pun tahu kan ada sedikit air. Boleh jadi juga. Ha, boleh jadi juga.
Tapi setakat ni rasanya 5 tahun kot. Saya ingatlah 5 tahun tak pernah lagi jumpa air Zam-Zam Payau. Yang dulu, air Zam-Zam dulu, realnya dulu. Tak pernah. Semua pergi beli 100 berapa? 100 yang satu tu. 10 liter kot. 100 ha. Ini brand ni, brand beli ni. Rasa air biasa. Air saya biasa. Macam mana? Tak tahu kenapa. Nak tahulah juga kenapa jadi macam tu. Kita nak rasa dulu tu sebab dulu kecil-kecil. Yalah, ngada-ngada sekarang ni kita tahulah dia punya tu. Kita nak tapi tak dapat dah pula. Beli, beli, beli tak dapat dah. Tak dapat rasa tu dah. Mungkin dia tapis lah rasanya. Bila dia tapis, mineral tu hilang lah kot. Ataupun mungkin dia terbiar lama. Maksudnya dia dah macam buat perdagangan dah. Simpan lama-lama-lama. Jadi maksudnya untuk 10 tahun punya siapa nak tu dah ada dah siap. Jadi dia dia buat banyak. Jadi yang nak tak perlu bawa macam dulu masuk kota terbang. Yang perlu cuma bagi tahu siap sampai dah dah ada dah di KLIA macam tu kot. Kan kan sekarang ni style tu bayar di sini sampai dah sana. Padahal bukan sampai lama dah sampai kat sana. Dia memang dah siap. Mungkinlah macam-macam. Tapi itulah. Jadi air Zam-Zam dulu dia berubah, dia akan berubah. Jadi bila berubah dengan sebab mineral, maka mutlak ke? Ya, mutlak. Air gaum bukan inilah. Gaum. Sama juga. Jika berubah, berubah. Tak berubah kan? Sama air gaum. Okey. Dan mungkin juga apa nama ni? Jika air tu kita simpan, dia berminyak sekalipun. Pernah tengok air berminyak? Lama sangat. Nak terbayar ke mana? Minyak. Belemik, minyak. Tu orang pun. Belemik kan? Dia berminyak. Minyak tu mana-mana susul tak tahu. Tapi adakah dengan sebab berminyak dia jadi tak mutlak? Tidak, tidak. Kekal mutlak. Kekal mutlak kalau berminyak lah. Okey, dan Zahir berkata habis. Bersalahan, ni bersalahan ni cerita apa pula? Yang dijatuhkan dia daripada tersebut itu ke dalam air. Oh, bersalahan kalau sengaja buat. Dijatuhkan sengaja. Memanglah. Apa sahaja yang kita bincang tadi, kapur, air lalu. Air lalu, dia buat daripada kapur. Jadi, bercampur kapur. Okey. Jika air sampai, kita ambil air tu, kapur sikit. Kita ambil kapur yang lain pula, kita bubuh. Terus terjadi tak mutlak, kan? Sebab kita buat dengan daun. Air daun tu jatuh dalam kolah, bau. Oh, bau daun. Okey, kita ambil. Pump. Ambil daun ni, ramah-ramah blender ke apa, tuang sikit. Habis terus, tak jadi dah mutlak. Sedangkan, kalau tak buat macam tu, mutlak. Jadi maksudnya tak boleh sengaja. Lumut. Ambil, uish, bau lumut. Angkat lagi, bau lumut, bau lumut. Lepas tu tengok ada lumut kat tepi-tepi taga. Ambil lumut, hancur-hancur tu. Ambil bubuh. Terus tak boleh dah. Padahal tak berubah sangat pun. Kalau bau lumut, bubuh tu, bau tu juga. Bukannya bertambah bau lebih, tak pun macam tu. Terus tak boleh. Jadi point dia kat sini tak boleh sengaja lah. Dia kena semula jadi, dia jadi. Tak boleh sengaja. Tu. Oh, kat bawah tu dah ditulis, tengok. Asyik tersyarah awal aje. Melainkan tanah, garam, laut dan kiamat yang tiada ditumbukkan dia dahulu. Kalau tumbuk, tak boleh. Yang kiambang tu lah yang ditumbukkan dahulu. Jadi, pertama, tak boleh sengaja. Jika sengaja, walaupun ianya berubah, mungkin berubah yang sengaja ni kurang daripada yang tak sengaja sekalipun. Tetap juga tak boleh. Kita ambil contoh. Belah sini kolam besar. Kolam besar sini, kolam besar. Kita ambil belah sini, bau kiambang. Warna hijau, lumut. Habis. Kita pergi belah hujung sana, kolam yang sama, kita ambil. Tak ada bau. Tak ada bau. Okey. Kemudian, kita ambil kiambang, kita ambil lumut sikit, kita kancurkan sendiri, tumbuk ke apa, kita bubuh. Dan kita bau. Yang kita bubuh sendiri tu. Bau, kiambang, dan bau, dan warna hijau. Tapi nak banding dengan yang original ni, pekat sungguh. Pekat. Pekat. Yang ini, cair-cair. Yang ini tak mutlak. Yang itu mutlak. Sebab itu jadi semula jadi, ini sengaja dibuat. Dia tak boleh sengaja buat. Okay? Air kolam yang terdedah pada cair utari dalam kelamaan akan jadi lumut ke dalam tu? Adakah yang datang kemudian? Tak kira. Malah, kalau nak bahas panjang dalam bab tu boleh. Malah, jika kolam tu tak ada kiambang. Kan, okey. Maksudnya, tetap, dia bukan bubuh kiambang hancur kan? Dia bubuh kiambang untuk hidup. Kemudian kiambang tu lah banyak-banyak, lepas tu mati, berbau. Tetap juga mutlak. Maksud tu, bukan kata yang bubuh sengaja tu, daripada luar tu, bukan maksudnya kita bubuh, lepas tu dia hidup kau kan? Bukan. Maksudnya, ambil, pop tu jadi hijau. Kalau katalah, lumut. Kita ada lumut sini. Kita ambil, kita sengaja letak lumut.
Tapi bukan letak bagi dia color tak, letak kat tepi-tepi dia. Menyebabkan lama-lama lumut tu banyak-banyak-banyak berubah air. Ah, mutlak. Mutlak. Dia tak nama sengaja. Yang sengaja ni ambil tumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk. Ah, itu baru sengaja. Yang tadi sengaja hidupkan dia. Ah. Jadi tak ada masalah. Yang sekarang ni air lah. Yang saya faham lah. Keladi gunting. Ah, sama lah. Kan dalam air. Ah. Jadi keladi gunting rawatan kepada air tu juga. Ah. Saya. Ah. Jadi ada air yang situ. Tak sama juga. Masih lagi dikit. Maksudnya, cara nak ambilnya, ambil keladi tadi, hidupkan dia dalam tu. Kemudian dia akan banyak. Sekian dia akan mati, akan bau keladi. Nentulah kot lah nak cerita. Ah, maka kekal mutlak. Yang tak boleh, ulang balik. Ambil keladi tu. Hancur. Bubuh. Nampak perbezaannya? Yang mana, walaupun sengaja dibubuh, tapi dia mati tu sendiri, dia berbau tu sendiri. Yang tadi ni, disengajakan, bukan hidup, nak bagi dia tukar, bertukar. Itu beza situ. Jadi maksudnya, kalau kata cahaya matahari ke apa ke, menyebabkan dia berlumut sekalipun, yang mana lumut tu daripada luar sekalipun. Tak ada masalah. Itu semula jadi. Ini sengaja letak lumut. Tetap juga kekal mutlak. Ha, jadi, hati-hati dekat situ lah. Lumut yang kata tak boleh tu, sengaja tu, bukan lumut yang dibiarkan hidup, diternak di situ. Bukan. Ha, jika diternak di situ, sengaja ternak sekali. Ternak aku bahasa. Cambahkan dia situ, sengaja buat di situ, kemudian dia mati, dia berbau, tak ada masalah. Yang tak nak, itu sebab tu cantik dia bahasa. Dan kiamat yang tiada ditumbukkan dia dahulu. Ha, kalau nak bahas kat situ, ulama' ni, dia cerita kiamat tumbuk tak boleh. Kiamat tak tumbuk boleh. Tak tumbuk macam mana? Ambil kiamang letak. Sekarang ni ambil kiamang tumbuk, bubuh, berubah colour. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud air tu tak mutlak. Habis kalau tak tumbuk macam mana? Ambil kiamang, hidup-hidup, bubuh. Tak berubah kan? Sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Berubah? Boleh. Sebab tak tumbuk. Itulah maksud dia. Nariklah juga. Melainkan tanah dan garam laut dan kiamang. Yang tiada, kiamang tu tiada ditumbukkan dia. Okay. Apa lagi ya? Air tanah pun sama juga. Air tanah pun dah bincang semalam lah. Semalam lah. Ni kira kodok balik lah. Yang semalam tu kira faham tu. Kenapa pula tanah tu kalau campak sendiri pun dia kekal mutlak? Kerana dia memang tak boleh nak lari. Dan dia seolah-olah kembali kepada asal tanah. Walaupun bau tanah, walaupun berubah tanah. Cuma yang dimaksudkan dengan melainkan tanah ni maksudnya bersalahan yang dijatuhkan dia daripada yang tersebut itu ke dalam air. Jika dia sengaja buat, air tu tak dah. Okey, yang ini melainkan ni maksudnya dia kata yang ini melainkan tanah dan garam maksudnya yang ni kalau sengaja pun kekal mutlak iaitu air, masukkan tanah dalam air. Jadi biarkan dipanggil air tanah. Jangan jadi sampai selut ataupun lumpur. Dia jadi biar tanah yang disengaja dimasukkan ke dalam air adalah kekal mutlak. Bukan air dimasukkan ke dalam tanah. Boleh tak? Tanah masuk dekat air. Jadi air tu keruh. Maknanya kekal mutlak. Yang tak nak, yang tak jadi mutlak ni adalah tanah bubuh dekat air. Faham? Air bubuh kat tanah. Air bubuh kat tanah. Nak tukar. Air bubuh kat tanah. Maksudnya apa? Tanah ambil air bubuh. Dia jadi dia jadi macam selut lah. Itulah maksudnya. Kita nak air tanah. Air. Air apa ni? Tanah. Ni tanah. Ni ada air kan? Ambil tanah. Bubuh. Jadi air tanah. Itu okey. Ni tanah banyak. Ambil buah air. Kacau. Jadi apa? Selut. Air tu tak boleh. Itu selut lah. Bukan air. Itu pun dah cerita semalam lah tu. Dan dia sebut garam laut. Nampak kat atas air tu tak ada garam laut eh? Yang sebelum ni. Ada sebut tak garam laut? Dia sebut garam saja. Ha? Ada? Oh, ada juga garam laut? So cari balik tengok. Garam laut juga? Oh, dua kali dia sebut garam laut. Garam laut. Dengan maksud garam bukit tak boleh. Iaitu yang dimasukkan air mutlak buah garam. Masin kekal mutlak. Walaupun sengaja. Ini cerita sengaja ni. Masin sungguh tetap juga mutlak. Sebab dia seolah-olah kembali kepada asal. Kalau garam bukit tak boleh. Bubuh berubah sikit kekal mutlak, berubah banyak mutaghayyir. Tak boleh lah, bukan mutlak. Kembali pada hukum asal. Yang tak naknya garam buah air. Garam buah air. Itu maknanya apa ni? Garam selut. Garam dah jadi macam tu. Oh, rock salt kan. Garam bukit, baru teringat.
Dulu dah hafal lah, lupa. Sea salt. Lepas tu dia sea salt. Maksudnya, garam laut yang buat daripada air air laut. Okay. Walaupun nak, walaupun dia disengaja. Okay. Ada ada tak keadaan, kalau lah, kalau siapa yang boleh, siapa yang boleh apa, boleh terfikir benda ni, memang boleh jadi ahli fiqh, faqih sungguh. Boleh tak garam, garam bukit tu, dia masin air tu dengan sebab garam bukit, masin air tu dengan sebab bercampur garam bukit, tapi kekal mutlak? Banyak pula tu masin ni, bukan sikit-sikit. Kalau kata sikit-sikit, kata dimaafkan kan, dia tak, dia kekal mutlak sebab berubah sikit. Ni berubah masin, tapi masin oleh kerana oleh disebabkan oleh garam bukit, tapi kekal mutlak. Ha? Apa dia? Ah, itu itulah. Air yang jalan di bukit garam, patut pun cari jalan air. Kalau air, dia kata air, air kelalu, air tu kan masin. Masin kenapa? Garam bukit. Tapi dia punya alasan apa? Alasan dia bukan kerana bercampur dengan garam bukit. Bukannya garam bukit dan garam laut, bukan cerita tu. Ceritanya jalan dia. Kan dia kata apabila air tu berada di jalannya dan memang tak boleh nak elak dan memang semula jadi macam tu, kan dia kekal mutlak walaupun banyak berubah. Jadi garam bukit pun sebenarnya, walaupun dia air, air yang bercampur dengan garam bukit dan berubah tu banyak sekalipun, sebenarnya dia ada, ada lagi jalan untuk mutlakkan dia. Macam tu lah. Iaitu apabila berlakunya hujan ke, hujan kat atas bukit tu, lepas tu ada jalan sungai dia lah, jalan yang alur ni sampai kat bukit, ambil bawah. Wuih, masin, masin dengan garam bukit. Tak boleh. Eh, sabar dulu. Boleh. Tapi sebab apa? Bukan sebab garam tadi, bukan cerita tu. Cerita jalan dia. Bukan garam. Bau belerang ke, bau telur busuk ke, bau tu, bau apa ke. Janji jalan dia dah macam tu, kan dia kekal mutlak. Ha, jadi kena faham dia punya tu. Okay, habis. Dan demikian lagi dimaafkan ubah yang banyak. Oi, maaf lagi ubah banyak ni. Apa benda ni? Ubah banyak pun dimaaf dengan maksud kekal mutlak. Suatu yang suci, yang mujawir. Dah belajar mujawir? Leluh saya nak tegang mujawir, mukhalid. Mukhalid, dengar? Mukhalid. Mana? Mujawir. Dan demikian lagi dimaafkan ubah yang banyak dengan suatu yang suci, yang mujawir, yakni yang hampir. Mujawir itu maksudnya hampir. Iaitu suatu yang dapat diceraikan dia daripada air. Kejap kata hampir, kejap kata dapat cerai. Mana sebenarnya? Sebenarnya air yang, air mutaghayyir, mutaghayyir dia boleh ber, air mutaghayyir adalah air yang berubah, kan? Air yang berubah sifatnya, iaitu berubah banyak dalam perbahasan kita. Sebab kalau berubah sikit, kekal mutlak. Okey. Air mutaghayyir dia boleh terjadi, dia boleh terjadi, dia boleh berubahnya air itu dengan dua cara. Yang pertama, istilah yang dipanggil mukhalid. Ada kat bawah, saya naikkan ke atas cepat sikit. Mukhalid nama dia. Kat bawah tu ada. Mukhalid. Yang kedua, mujawir. Itu yang ada dekat kitab tu. Jadi kalau nak tengok mukhalid tu, kat bawah lagi. Jadi, air berubah boleh terjadi dengan dua cara. Yang pertama dengan cara mukhalid. Yang kedua dengan cara mujawir. Mukhalid adalah, maksudnya adalah larut ataupun sebati. Itu maksud mukhalid. Itulah yang kita duk bincang ni, sehari dua ni, dua tiga malam ni, itulah dia. Air yang berubah, air yang berubah, mutaghayyir, mutaghayyir, mutaghayyir tadi. Air yang berubah dengan cara mukhalid, dengan cara sebati. Sebati lah kan? Garam masuk ke dalam air kan sebati. Tak boleh keluarkan dah garam tu. Jadi, jika dia bercampur dengan, dengan cara sebati dan berubah banyak, okay, dan tak dapat dipisahkan lagi daripada air, okay, satu baldi penuh termasuk nila, warna biru jadi, okay, biru yang banyak, biru yang sikit, kita dah beritahu dah, kekal mutlak, biru banyak. Bila macam tu, air tu jadi tidak mutlak ataupun mutaghayyir. Okay, mutaghayyir. Jadi kenapa dia mutaghayyir? Sebab dia berubah. Kenapa dia mutaghayyir jenis mukhalid? Kan mutaghayyir kan ada dua, air berubah ada dua. Kenapa jenis mukhalid? Kenapa jenis sebati? Sebab nak ambil nila tak boleh dah buat keluar. Mana boleh dah?
jatuh nila, masuk nila, macam mana nak keluarkan nila balik? Tak boleh. Sebati. Jadi dia dipanggil air berubah, air mutaghayyir, air yang berubah, jenis sebati, jenis mukhalid. Okey. Ambil blender, daun pandan blender. Vuh, jadi hijau, kemudian tapis, kemudian ambil air hijau tu masuk dalam air mutlak. Air mutlak tu jadilah warna hijau pekat. Air tu namanya mutaghayyir, berubah. Berubah banyak. Dan jenis apa ni? Jenis mukhalid, jenis sebati. Sebab apa kata jenis sebati? Sebab nak ambil balik pandan, tak boleh bawa keluar. Air sirap juga sama. Air sirap masuk, dah tak boleh bawa keluar sirap tu dah. Jadi, dan bila air sirap ni, atau sirap masuk ke dalam air, dia adalah air mutaghayyir, air yang suci tapi tidak menyucikan. Suci, tidak menyucikan. Jadi, air sirap suci dan tak menyucikan. Kerana apa dia jenis dia mutaghayyir? Sebab dia berubah. Berubah dengan cara apa? Dengan mukhalid. Boleh buat keluar. Sirap tak boleh buat keluar. Jadi dia suci dan tidak menyucikan. Sebab tu tak boleh. Boleh tak basuh tangan dengan air sirap? Bekwah, bekwah, bekwah. Ada orang buat je lah. Bekwah, bekwah. Tak ada kenduri. Ha, sebab dia cari mana air-air tak ada. Apa hukum? Apa hukum ambil, dia tengok, sedap ni, apa nama ni, ayam, ayam masak merah. Dia ambil, dia pun buang. Apa hukum? Orang punya lah, bukan dia, dia tetamu ni. Bukan dia tuan, dia tetamu. Ambil, apa ni, weh ada pisang. Pisang bagi, ingat monyet. Dia ambil, dia buang kat bawah. Puff, macam tu. Hukum apa? Haram lah, orang punya. Macam tu juga, membasuh tangan dengan air sirap. Tak boleh. Kerana air, air dia akan, dia, air sirap, dia tidak menyucikan. Tak boleh. Dia disediakan untuk minum. Ha, jadi janganlah, janganlah basuh dengan air sirap. Jadi sama juga air mawar. Air mawar yang kita dah bincang. Air mawar ada baldi, baldi. Jadi air itu berubah baunya. Kala tak berubah tapi bau berubah, bau mawar. Bau pula kuat, mutaghayyir. Jenis sebati, jenis mukhalid. Tak boleh, sebab tak boleh nak ambil balik mawar tu. Jadi kalau kita tengok, sebab tu air mawar dia tak kira dalam bilangan 37 3579. Mandi mandi jenazah, orang jenazah tak ada pula. Dah syok sikit cerita. Kan ada mandi air 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 9 tu kan. Air 9 ada air 3, air 5, air 7, air 9 ketika mandikan jenazah. Jadi air mawar tak dikira tau. Air mawar tidak dikira. Tidak dikira sebagai bilangan. Kerana sunat 9 kali tu adalah air mutlak. Sedangkan dia air, bukan mutlak, dia mutaghayyir air mawar. Air mawar tu untuk bagi bau, untuk macam tu lah. Tapi bukan untuk dikira 3, 5, 7. Tapi tak ada, tak ada orang orang jenazah. Saya stop kat situ je lah. Kalau tak panjang lagi nak bincang. Mana dia, bulan ni tak nampak dia. Dia, saya jumpa dia tadi. Ha. Dia sampai dalam tu semua lah. Ha. Jadi dia bawa isteri dia sakit kantong. Oh, patut pun. Saya kat hospital tak tadi. Oh, patut pun dia tak, tak nampak. Kalau tidak sedap ni dia. Dia memang pengalaman berpuluh tahun. Memang kita nak pengalaman itu. Jadi dia berbeza dengan air kapur barus. Air kapur barus, air kapur barus adalah air mutlak. Air kapur barus, tapi dengan syarat lah. Kapur barus original ataupun bukan. Cara, cara apa, membuat air kapur barus dengan cara betul. Cara betul buat air kapur barus adalah ambil kapur barus, bubuh 2-3 jam, buang kapur barus, air itu bau kapur barus. Cara sekarang tak express. Sebab jenazah dah ada, baru nak cari kapur barus. Mana ni kat rumah? Oh, sibuk. Mah, apa, tumbuk ada, blender ada, ramah bagi hancur. Jadi mukhalid. Sebenarnya, jadi jadi mukhalid dengan maksud air itu, air kapur barus itu tidak dikira dalam bilangan 9 tu. Tapi sah, jangan risau lah, ada air pipe ni berapa puluh, berapa ratus kali duduk mengalir ni. Ni cerita 9 ni yang jenis tak ada pipe tu. Jadi dia dia tak boleh kira sebab dia ramas. Sepatutnya dia perlu masukkan je. Dia, dia boleh keluarkan balik. Itu kita akan bahas nantilah. Kenapa? Dia panggil air tu mujawir. Air kapur barus jika buat dengan cara betul dia jadi mujawir. Kapur barus, bubuh 2 jam buat keluar balik kapur barus. Ha, kan tadi sebut tadi kan. Masuk. Air ni bau ni. Air ni mukhalid ni. Bau apa ni? Bau kapur barus mukhalid. Okey. Sekarang ni mukhalid jenis air mutaghayyir jenis mukhalid ke? Jenis sebati ke? Eh, tengok dulu. Boleh tak ambil kapur barus? Boleh. Ah, bukan jenis sebati, bukan jenis sebati. Sebab boleh ambil balik dia. Tapi kau tengok tak ada. Memang kau dah ramai dalam tu. Memang hancur. Ah, jadi apa? Jenis mukhalid.
jenis sebati. Bila jenis sebati, air itu air mutaghayyir, suci tapi tak menyucikan. Tapi kalau boleh buat keluar balik kapur baras tu, dia jenis dipanggil mujawir. Tu jap lagi faham lah tu. Jadi macam tu juga air seribu bunga. Air seribu bunga air apa? Tak. Buat keluar tu maknanya dari segi jisim dia tu sama. Kalau berkurang tak apa. Tak apa. Apa? Ha. Dikira macam tu. Dikira macam sebenarnya bukan, sebenarnya tak boleh. Sebenarnya macam ni. Kalau air kapur baras tu sebenarnya kapur yang sebenar, bila masuk dia akan keluar banyak tu juga. Kalau dia kurang sangat sikit sehingga tak boleh nak perasan. Ha. Jadi kalau kapur tu dia dah lama, dia dah mungkin dia proses dulu, kemudian dia bekukan, dia petakkan balik, masuk keluar sikit, itu namanya mukhalid. Itu maksudnya sebati. Itu tipu. Ini kapur real, kapur baras real. Tahu kapur baras real? Maksudnya ambil betul kerah, kerah kekung. Bubuh. Bila buat keluar, memang kita tak perasan dia akan kurang. Memang tak perasan. Kalau nak kurang pun memang sangat sikit sampai tak perasan. Tapi air berbau. Itu maksud dia. Jadi kalau kata dan kata dia keluar kecil, maknanya itu bukan real punya kapur baras. Mungkin dia dah hancurkan proses, lepas tu dia buat petak. Yang itu dia sebati. Walaupun kita tak ramas dia, dia kira sebati. Mungkin macam kita kata letak nila seketul, lepas tu nila tu kan dia lepas tu kita buat keluar balik nila, tapi dah jadi kecil. Ah, itu sebati. Tipu tu, tipu tu. Bukan maksud tu. Ah, itulah. Dia akan ya, dia akan hilang. Bekas je dia punya apa? Plastik, bukan plastik. Sampul je. Tekan eh tak ada. Tekan tak ada. Tak rasa mandi. Tak rasa main kawar. Weh, kena main weh. Ha? Pelaut. Oh. Eh, kena main kawar baru weh. Kena. Terasa bau kematian dia panggil. Bau kematian sebagai tazkirah untuk diri kita. Fazakir inna fa'ati dhikra. Tazkirah tu. Dia rasa bau ke baru. Tapi jangan selalu sangat. Tak boleh. Selalu sangat dia jadi lali. Sama juga penggali kubur. Penggali kubur dia tak takut mati. Dia kena jaga gali kubur. Kalau penggali kubur tak takut mati. Ada penggali kubur pakai rantai. Sama. Lali. Dia yang pemandi jenazah yang surau masjid ni macam nanti sebab kan orang mati hari-hari kan. Setahun 3-4 kali terbaik. Tapi kalau yang hari-hari tu macam mana? Dan perkara tu sepatut jadi tazkirah untuk dia tak jadi. Sebab lali. Dah jadi lali. Okay. Mati lagi. Padahal kita mati. Itu yang kita nak tu. Tiba-tiba mati lagi. Ih, tangan letak tangan ke bawah. Letak, tiba-tiba jatuh. Ish, tak apa. Jatuh. Ish, tak takut pun. Kita cuba. Jatuh tu. Ha, itu kita nak tu. Rasa tu. Ingat tak? Ingat mati tu bagus. Orang yang cerdik adalah orang yang ingat mati. Ingat satu peristiwa yang berlaku zaman PM yang keempat. Bukan yang tu je. Bukan. Apabila ada di sekolah dia buat apa tas, dia buat ni macam ala kan pasang apa red bukan dia pasang macam movie bukan movie macam mana ada projektor lepas tu kuat bunyi apa ni tolong selamatkan aku marah buka bunyi peti sound effect apa benda nama tu tak ingat budak umur 4-5-6 tahun 4-5-6 masa tu oh bukan 4 dah jam 4 jam 5 jam 6 lepas tu kejap Ibu. Ingat tak? Dah ingat tak tu? Biasa orang yang kena tangkap banyak pagar masa tu. Ibu. Waktu akhir sekali keluar nangis, pakar kat nangis. Sedih. Lepas pada tu, kalau katalah 100 orang di sekolah, ni sekolah, cerita sekolah. Kalau katalah 100 orang di situ, boleh dikatakan 20 orang dia akan terus jadi baik. Duduk kat tikar semayang dengan ibu dia jadi baik dalam 100 orang tu yang 80 tu macam tu juga yang dalam 20 orang ada betul program tu dibawa ke sekolah lain pula buat jadi lagi maksudnya persen tu agak tinggi lah untuk menyedarkan budak-budak ni sampai kat ibu bapa komplain kan lupa dia komplain dia kata kenapa anak saya asyik lepas semayang lepas semayang aku nak tumbuk dia kata baguslah semayang engkau je tak semayang dia marah tak main dekat luar. Dia report akhir sekali apa kementerian kan tak boleh lah tak dibenarkan lah tazkirah di sekolah rendah tak dibenarkan termasuk sekolah menengah. Maksudnya yang jenis tu tak di mana. Jangan ingat mati untuk budak-budak. Diorang nanti mengganggu pelajaran. Video jadi isu
Ialah cerita isu tu lah. Sebab apa? Dia kata menyebabkan budak tu mengganggu pelajarannya hanya ingat mati je. Mak, kita kalau boleh nak ingat mati hari-hari tak ingat-ingat juga. Ketika sebenarnya kawan kita mati, keluar-keluar ingat tertarik lah. Tiba-tiba ada cara untuk mengingat mati sejak kecil, tiba-tiba dia tak bagi pula. Cuma kalau kata kurangkan sikit ke, ataupun setahun sekali ke, dua tahun sekali ke, hanya budak darjah 6 ke, tak kisahlah. Cuma janganlah diharam. Sekarang haram tak boleh. Tak dibenarkan mengingatkan kematian di sekolah. Aduh. Taklah, Menteri Pendidikan kali ni. Tak tahulah. Benda bagus jadi tak bagus. Mak bapak ni paling cannot brain lah kata. Macam ni mak bapak dia kata kan, saya risau anak saya asyik semayang. Duduk kat tingkat semayang baca Quran. Tak main kat luar dengan budak-budak. Dulu duduk main-main kat luar main bola. Sekarang ni duduk kat rumah. Lepas tu pergi sekolah, balik-balik sekolah. Lepas tu salam cium tangan. Lepas tu duduk kat tingkat semayang, semayang. Lepas belajar esok tu pergi sekolah lagi. Macam tu je. Saya risau lah. Tak tahulah mak bapak ni aku rasa risau eh. Dia nak anak dia pergi bercampur gitu, main tenteng lelaki perempuan, selak situ selak sini. Ini baru terbaik macam tu kot. Ni cerita lama ni, lama 90-an. 90-an ni cerita lama sangat. Tak tahulah apa nak jadi. Okey. Jadi apa nama ni? Jadi apa nama? Air seribu bunga. Air seribu bunga. Air seribu bunga tu satu istilah. Banyaknya bunga dulu, mungkin ambil seribu betul kot. Tak tahulah dulu, macam-macam bunga campur dekat tu, nak mandikan jenazah campur kan, ataupun nak mandikan ni apa, mandi bunga tu mandi bunga yang betul lah, bukan yang khurafat tu. Ini kena mandi bunga ni, ada yang betul ni, ada yang khurafat. Khurafat tu tak tahulah, yang lain macam lah tu kan. Tok bomo laki mandi kena pakai kemban, dia mesti kena kain batik. Kain batik tak boleh jahit. Mak tersebut banyak pula, nanti kan orang follow pula. Dia tak boleh. Saya ada buat kajian tentang perkara tu. Jadi dia kena, dia pakai kain batik. Jadi dia yang nak mandi ni mesti tok bomo tu. Itu dah melampau dah tu. Mandi tak boleh. Kain batik pula mesti kain batik lepas. Tahu kain batik lepas? Tak jahit. Kalau jahit, tak mujarab. Bukan tu. Maksudnya dia perlukan apa ni, bau-bauan. Kalau bahasa sekarang panggil aura bunga tu yang dimasukkan, dicampur ke dalam air sebagai terapi. Dia jadi terapi badan supaya naik seri. Seri tu macam mana pula boleh naik? Kalau dulunya khurafat lah. Yang sekarang naik seri bila bau wangi semua, hati seronok kan, muka jadi dia masuklah ke situ. Dia nak jadi okey boleh, nak jadi jahanam pun boleh. Dia semua boleh. Dia kena pandai bawa aje. Ya, jangan tolak semua dulunya. Mandi bunga penting. Try mandi bunga. Best, segar badan. Dia rasa lain. Nak cakap dia rasa lain. Mungkin orang dia kata apa, bunga tu kan. Bunga dia ambil apa? Bau-bau bunga. Jadi air seribu bunga, air mukhalid ke, air mutlak ke tak? Yang mana bila sebut seribu bunga, air itu berubah bau bunga dan banyak. So, nak bagi tahu, air itu mutlak ke tidak? Mutlak. Sebab sebab menjawi. Sebab dia boleh, walaupun dia berubah banyak, walaupun mutaghayyir, asalnya kita nak kata mutaghayyir, tapi tiba-tiba boleh keluarkan balik. Mutlak bila boleh keluarkan balik bunga tu. Kecuali apa? Ambil ramas. Biarlah. Okey. IC Master. Pernah minum? IC Master. Rasa tak pelik? Rasa macam air kelapa kan? Sikit ke banyak? Ikut adat. Adat lah tu. Semalam punya bahas. Banyak sikit tu. Bau kelapa tu. Banyak lah. Memanglah rasa pelik. Tak apa. Perubahan tu sikit ke banyak? Sebab kalau sikit kakak mutlak. Kalau banyak, mutaraya tak boleh ambil wuduk. Tu je nak cerita. Jadi, semalamnya, ingat dah lupa dah dia punya tahap semalam macam mana. Tahap dia tahap uruf je. Rasanya mutlak lagi kot. Sebab dia tak tu sangat lah. Dia cuma rasa-rasa macam itu new water, itu air logi. Bukan adalah dia buruh sesuatu, cuma nak bagi tahu mutlak ke tak nak ambil wuduk nanti, itu je. Rasanya masih lagi mutlak lah. Macam mana pun terbuka untuk dibahaskan kadar tu banyak sikit tu, tapi rasanya dia masih lagi tak sampai tahap bukan mutlak atau mutaghayyir, tak sampai. Rasa masih lagi tahap mutlak kerana terlalu sedikit.
Mungkin mungkin juga dia bau tu sebab dia buat penapisan itu. Dia apa macam-macam kan dia tapis tu. Dia bubuh apa? Pasir lah, batu lah, arang, apa cakul kan, dia bubuh macam-macam yang. Jadi dengan sebab tu dia berbau mungkinlah. Okey. Mukhalid. Jadi bercampur dengan mukhalid. satu lagi mujawir. Mujawir ni adalah satu keadaan air yang mana sesuatu tu masuk dalam air mutlak, kemudian air tu berubah banyak, boleh buang, buang balik benda tu. Bila buang benda tu, boleh asingkan balik benda tu, baunya ataupun color semuanya kekal. Dia punya bau tu kekal. Maksudnya masuk sesuatu, kemudian keluarkan. Bila keluarkan, baunya kekal. Contohnya yang kapur barus tadi tu. Jadi sebenarnya kalau kita nak mudah faham, mujawir ni dia berasal daripada perkataan jaro. Jaro ya juru. Sambunglah. Ya jaro ya juru jiron. Jiron maksud apa? Jiran. Kita dah cakap hari-hari jiran. Jiran maksudnya apa? Kan disebutkan tengok tu. Tengok disebut di atas ni. Mujawir yakni hampir. Sebelah. Berjiran. Mana tu? Ha. Dan dapat diceraikan. Memanglah dia bukan dua sekali. Cuma dia duduk berdempek-berdempek je sebab rumah. Sebumbung. Macam tu lah. Maksud, berdempek. Tapi dia dia bukan sekali. Dia panggil berjiran. Jadi, air, apa ni? Rabatul Adawiyah. Dia ada bagi satu pepatah tu kan? Apa? Al-jar qabla dar. Ingat eh, pepatah tu kenapa juga sekali-sekala. Al-jar qabla dar. Jiran dar tu apa? Darul Naim, Darul Ihsan, Darul tu. Darul tu maksud apa? Rumah lah, kediaman. Tu dar, kediaman. Darul khusus, semua dar-dar tu maksudnya rumah ataupun kediaman ataupun kampung, tempat kita duduk. Jadi al-jar qabla dar. Jiran sebelum rumah. Maksudnya apa? Cuba proses sikit. Bukan. Ajar qabla dar. Qabla tu sebelum. Qabliyah, sebelum. Jadi jiran sebelum rumah. Maksud kalau nak beli rumah tengok jiran dulu. Kalau jiran tu macam geng-geng makrifat, jangan duduk. Makrifat tu kan. Semak kepala nanti. Boleh ke dalam sekarang Ustaz? Itulah. Cuma Rabiatul Adawiyah dia pesan lah. Al-jar qabla dar. Jiran sebelum rumah. Jadi pergi nak, nak beli rumah tengok tu. Allahumma. Tak ada beli. Tengok. Tengok. Itulah. Jadi sebab apa? Jiran baik, kita akan selesa hidup. Di situ. Jiran kurang macam-macam. Sampah dia lah. Sampah dia letak tempat sama dah. Air yang mengalir tu ke kita. Air busuk tu. Air air sampah tu. Nampak? Benda tu pun dah hari-hari tengok. Oh, dah semak lah. Tu tak kira bela kucing ni. Bela kucing tak ada masalah. Tahi kucing tu masalah. Kita dah habis dah bubuh. Apa? Yang warna merah tu. Botol merah tu. Tak tahu apa tu. Ada function tu. Tapi ramai yang buat sampai ke Selangor, Johor, Melaka semua pergi. Semua ada buat benda tu. Tak tahu apa function dia. Tapi dia bubuh benda tu. Tapi setakat ni banyak negeri tu. 7-8 negeri lah. Pergi mana-mana. Mesti ada benda tu orang letak. Dah tahu dah ni sebab kucing. Apa nama ni? Itu tak kira apa nama ni. Bising buka karaoke. Betul tak? Jar qabla dar. Nah, kita tahu jar tu. Jar. Ya juru jiran. Jiran. Maksudnya berdamping. Hampir. Sebelah. Berjiran. Jadi kapur barus bubuh dalam air. Oleh kerana dia kapur barus tadi ni, dia tak hancur, maksud dia tak hilang, dengan maksud dia berjiran dengan air. Sebenarnya berjiran pun ada dua. Jadi kita bahas satu lagi. Berjiran ada dua. Ni berjiran satu. Satu lagi berjiran ni, ni air, ni ni berjiran. Satu lagi ni. Jiran tak? Tapi tak kena. Jiran juga. Itu nanti sekejap lagi. Yang ni dulu. Jiran jenis duduk di dalam. Nama jiran juga. Sebab dia tak hancur. Dia tak. Jadi apa nama ni? Mujawir adalah air yang berjiran ataupun air dan air yang berjiran dengan sesuatu, sama ada berjiran tu dengan cahaya di dalam ataupun di tepi, yang mana dengan duduk berjiran dengan sesuatu tu, air tu berubah sifat mana-mana, bau, rasa, warna, dan berubah tu pula banyak.
Tahu tak? Okey. Apa nama ni? Okey. Seperti air yang berubah dengan ditaruh seumpama garu. Garu ni kayu lah. Seperti minyak dan lain itu beberapa contoh lain. Garu. Garu tu, kita ambil garu, bubuh dalam air. Selang 2-3 jam, buang. Garu tu boleh buang tak? Boleh buang, namanya berjiran. Bukan mukhalid, bukan sebati. Buang garu, air bau garu. Bau berubah sikit. Berubah banyak. Kekal mutlak. Okay? Seperti minyak dan lain dalamnya, yakni dalam air. Yalah, dalam air lah cerita ni. Apa nama ni? Cendana sekarang ni yang hancur serbuk tu, kuning tu, cendana betul dia beku. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Pantun sikit. Cendana tak pernah dengar cendana. Oh, paragok bobok ni. Ha? Tak, cendana yang serbuk tu. Tu yang dah diproses. Asal cendana dia kerah. Gaharu cendana, apa nama ni, ataupun apa-apa kayu. Itu satu lagi. Sintok. Macam buku sabuk. Macam sabuk. Bubuh, jika lah sebenarnya tujuan dia untuk buih. Dan untuk dia panggil apa? Mengesatkan air. Wak bomo lah. Bukan, ni cerita bukan wak bomo. Orang dulu, masa tahun 91 hari tu, panjat cari, apa tadi? Sintok tadi tu. Nak buat apa tu? Buat sampu. Buih banyak. Masa dulu lah. Zaman-zaman 91. Panjat cari-cari, akar dia tu ambil, sintok tu lah. Jadi berbuih. Sekarang beli yang satu pack, yang package tu, bubuh macam tu sintok. Tak jadi. Padahal memang tak perlu. Dan sebab ada sabun, tujuan sabun tu ganti sintok. Tapi, orang kata nanti kalau tak buh sintok, tak sah mati pula. Bubuh lah juga sintok. Sebab bahaya buh sintok ni, apabila dia dah kurang power, iaitu tak berbuih, dia akan berubah, air tu jadi kesat. Tujuan sintuk ni macam sabun. Kesat tu, air tu kesat. Bila air tu kesat, kita nak basuh, senang untuk gosok, daki kena hilang, tanggal. Tapi bila kita buh sabun, betul buh sintuk juga. Ketika kita buh sabun, dia jadi licin. Bila buat sabun tu dibasuh, dia akan jadi kesat. Bubuh lagi pula, sintuk yang mana tak ada buih, dua kali kesat. Peruk, koyak kulit. Koyak kulit. Kadang-kadang, kenapa terkoyak kulit ni? Lama sangat balik. Tak lama. Sekejap, pakai apa? Tengok sintuk. Dia buat sintuk. Lepas tu, ni apa ni? Sabun buku. Ni apa ni? Sabun pecek. Mak, ai. Kau nak buat apa? Sabun pecek tu, sabun cair, sabun buku, lepas tu sintuk lagi. Kata kenapa? Tak ada ni. Tak sah mati ke? Itu yang selalu guna perkataan tak sah mati tu. Jangan risau, sah juga mati. Habis terkopek. Faham terkopek? Maksudnya, bukan semua. Kita buat macam ni. Betul dia, pup, alamak. Tengok kiri kanan, letak balik. Tengok. Macam tu lah. Weh, sekali jadi. Janganlah. Jadi, tujuannya untuk mengesatkan badan. Mengesatkan badan. Supaya senang. Kan kesat kan senang. Nak buang daki. Kalau licin kan payah sikit. Yang kata sabun tu sebab dia ada chemical. Lepas tu dia senang walaupun licin. Okay. Jadi, apa nama seperti yang ditaruh dengan garu seperti minyak. Jadi, kalau satu benda tu dia masuk dalam air. Tak larut. Okay. Kemudian dia boleh keluarkan balik kayu ke apa ke. Dia boleh pisahkan balik. Air itu kekal mutlak walaupun berubah banyak. Daun pandan yang sebut tadi. Ambil blender daun pandan. Jadi hijau tapis. Bubur dalam air. Air itu berubah jadi bau pandan warna hijau. Air itu adalah mutaghayyir jenis mukhalid. Jenis sebati kerana tak boleh keluarkan pandan. Berbeza dengan ambil daun pandan. Jangan blender. Bubur. 2 hari. Keluar pandan. Buang. Boleh buang? Boleh. Namanya mujawir. Berjiran. Bau air. Bau pandan. Air tu kekal mutlak. Tu je. Termasuk minyak. Dia sebut minyak ni. Minyak masak, minyak petrol. Sama juga. Apa benda ni? Masuk minyak dalam air. Jangan bagi dia sebati. Tahu tak? Macam mana nak sebati? Kacau dia sebati tak? Minyak tak bercampur dengan air. Tapi kena campur, dia hilang minyak tu. Dia masuk dia sebati tu. Istilahnya sebati lah. Ini bukan sebati. Apa tah? Molekul-molekul tu lah. Tu lah. Masuk tu. Sebatian-sebatian. Malah nak kata. Tak ingat lah cara-cara dia. Jadi, jika minyak, katalah minyak masak. Minyak petrol lah senang. Minyak petrol masuk ke dalam
masuk ke dalam air selasih. Tak boleh ni, tak ada ni. Minyak air satu baldi masuk minyak petrol. Minyak tak bercampur air. Dia duduk gitu. Minyak duduk atas ke duduk bawah? Duduk atas lah kan. Okay. Lepas tu kita buang minyak tu. Bawa tak air, air tu petrol ke kamu telak. Tu je nak cerita. Maknanya dia tak bercampur. Mujawir, berjiran. Ataupun minyak masak pun samalah. Minyak masak tak bau sangat, katalah dia bau. Berbeza dengan kalau minyak masak ikan, tu cerita lain pula. Dia masak ikan, minyak ikan, lepas tu dah, kemudian ambil minyak tu bawa dalam air. Macam tadi juga. Kemudian buang, buang. Buang minyak tu, air tu berbau minyak bercampur bau ikan. Yang itu tak boleh. Itu siap-siap jadi mutanajis. Bukan tak siap-siap, memang mutanajis lah. Ingat tak? Itu perbahasan lama lah. Sebab bila goreng ikan, ikan masa goreng tu akan keluar macam-macam kat ikan, darah lah apa. Boleh makan tak? Memang kena cakap boleh sebab dah makan banyak. Boleh makan. Minyak tu sebenarnya mutanajis. Tapi mutanajis yang dimaafkan bagi makan. Kemudian buah kat air. Dia tak dimaafkan bagi air kan? Ke dah lupa dah? Ke tak bahas kat sini? Sini kan? Dimaafkan bagi makan, tak dimaafkan bagi tu kan? Banyak rasa dah sebut dah. Jangan macam tu. Jangan buat keruk macam tu. Kuat daging ah tu yang kita cerita daging-daging ada darah dekat daging yang minum Dracula lah apa semua tak ingat. Jadi yang itu cerita lain lah maksudnya. Dia masak daging ke apa ke, dia buang daging tu semua siap-siap dah. Kemudian minyak tu bawa dalam air, itu cerita lain. Itu bukan masalah ni dah. Sebab minyak tu hanya dimaafkan bagi makan saja. Sebab dia campur dengan darah apa. Dia tak dimaafkan bagi air. Jadi bila bawa dalam air, dia jadi mutanajis. Bukan jadi mutaroyah lagi, mutanajis terus. Okay, atau seperti tarawuh, yakni mengambil bau seperti air yang terukup dengan suatu yang tahir, dan jika banyak ukupannya dan nyata baunya sekalipun. Terukup ni macam ni, dia ada beberapa makna sebenarnya tarawuh ni. Yang pertama, macam kata telaga tadi, air perigi lama sangat dia akan bau. Dia panggil air tu, dia pergi ke atas macam tu lah. Proses tu tak boleh, proses pembauan apa, tak boleh dengan sempurna, jadi dia jadi bau. Mungkin juga air simpan dalam tempat yang lama sangat, dia akan bau kepam tu, sama juga. Itu satu makna. Tapi makna yang kedua adalah dia yang ni, yang apa nama ni, air yang apa ni, naik, dia naik ke atas. Air tu kat bawah tapi dia tutup lama, dia naik ke atas tu. Uap, air uap, uap. Itulah maksud tu, air terukup, uap. Uap. Terukup lah. Tapi ceritanya apa masalah terukup? Terukup makna yang pertama dah sebut tadi. Dia terukup, dia apa ni, udara tu tak boleh dengan cantik, dia jadi bau. Tak apalah satu makna. Yang makna yang kedua ni, air tu macam tu, lama-lama panas-panas, panas kat luar ke, dia akan naik ke atas ni. Naik ke atas ni, air tu naik ke atas ni, lepas tu dia jatuh balik. Bila dia jatuh balik tu, dia jadi lain tu. Tak ingat perbahasan dia. Air asal lain, dia naik, lepas tu dia turun balik. Itu yang jadi bau. Jadi apa? Pa'ak. Sungguh. Pa'ak. Uduh bunyi. Pa'ak. Atau, wih, apa salah suara tak keluar lah ni? Sejam dah. Mahal sejam dah. Habiskan ni. Atau ada pada hampir. Atau ada pada hampir air bangkai. Ini nombor dua. Yang tadi kata nombor satu, mujawir jenis duduk dalam air, dia keluar balik barang tu, berubah bau sekalipun, kekal mutlak sebab mujawir, iaitu berjiran dengan cara dalam. Ini tepi pula ni. Atau ada atau ada pada hampir air bangkai. Ambil kau. Maka berubah bau air itu dengan bau. Tu dia. Jadi sesuatu ni jenis kedua lah. Jenis kedua, yang jenis berjiran kedua, iaitu dia tak kena air pun tapi duduk sebelah air. Yang mana dengan duduk-duduk sebelah air itu menyebabkan air itu terkesan dengan bau atau perasa. Air itu yang mutlak lah. Contoh dia bagi bangkai. Mati bangkai. Apa lah? Anjing mati. Tepi kolam. Itu apa? Best sikit. Anjing mati tepi kolam. Tapi tak kena pun air. Kalau kena air, berubah, tanah jizan, itu cerita lain lah kan? Tak kena pun. Jarak adalah jarak. Kemudian kolam tu bau bangkai anjing. Kekal mutlak. Yang ni dia tak kira dua kolah, kurang dua kolah, dia tak kira. Sikit ke banyak ke, dia tak kira yang ni. Contoh lain lah, kita ambil macam ni.
Kita ambil yang ni dulu. Durian. Durian ni durian. Kemudian kita buat dalam peti sejuk durian. Air kita ambil air dalam ni, kita ambil, kita bubuh. Dia tak tutup lah kot. Kita letak ni durian kat bawah ke kat atas tak kisah. Ni air. Terbuka. Malam, esok kita minum air rasa durian. Kakak mutlak. Dipanggil berjiran. Mujawir yang mujawir ni tak bersentuh pun. Tu kalau durian. Mungkin juga contoh ekstrim sikit, babi. Babi panggang. Tak ada sini. Janganlah bayang. Hukum bekah. Babi. Sebelah dia air satu cawan. Ni. Dua hari. Bau babi. Rasa babi. Tapi jangan saya campur. Kalau campur tak najis. Ini nanti kita pasal tu. Duduk sebelah. Kekal mutlak. Sebab air tu berjiran. Bau tai ke? Boleh jadi. Dalam toilet. Tak. Kita balik kampung. Dua buat cerita lah. Seminggu. Balik-balik tengok. Ya Allah. Satu rumah bau tai. Tengok-tengok dalam toilet. Dia tak tarik. Sebelah tu ada dalam baldi. Nampak air elok putih tapi bau tai. Kekal mutlak. Guna tak? Biar ada apa. Biar ada apa cuba. Cerita kekal mutlak. Okey. Apa lagi ya? Baju dalam lemari. Baju dalam lemari. Tikus kita pasang perangkat tikus tak kena. Kita pun bagi kopok dia tu. Tahu kopok tikus tu kan? Cekedih dia tu. Racun lah. Jadi kita balik kampung. Siap kau lepas ni mati kau. Dia pun makan, dia pun lari nak cari air, akhir sekali masuk dalam almari. Pandai pot ya. Biar aku mati di sinilah dia kata. Mati dalam almari. Balik-balik buka-buka almari, satu almari bau bangkai tikus, bau baju dia tetap bau sebiji-sebiji bau bangkai. Maksudnya boleh bawa semayang? Boleh. Dengan maksud Taklah nama mutlak. Maksudnya tidak berpindah najis tu lah. Takkan nak cakap baju mutlak pula. Tidak berpindah najis tu. Buala pun boleh bawa semayang. Tapi hukum lain lah pula. Kalau ketiak bau makruh, ini kan baju bau, lagi lah makruh. Itu masalah lain lah. Makruh dari segi sebab nak mengadap Allah busuk-busuk. Tapi dari segi ke berpindah tak najis tu, tidak. Kerana dia bukan kena direct. Dia cuma melalui wap. Bukan wap. Melalui bau. Melalui udara. Jadi tak ada masalah. Beza dengan tai bakar. Ni ada perbezaan. Kita ada bakar, tak tengok, ada bangkai kucing. Kucing siapa ni? Matilah. Busuk dah tu. Kita bakar. Ataupun mungkin ada tai lembu, kita ambil buah dalam api. Tak kisahlah, najislah. Kemudian dia terbakar. Okey, dia pun pergi. Kita tengah sidai baju. Bau baju tu. Bau apa? Bau asap. Okey, bau asap. Dan bau tai ataupun bangkai tadi. Yang itu mutanajis. Tak boleh bawa sembahyang. Kerana asap, dia membawa ain sebenarnya. Kerana itu, sakok bulan puasa, batal. Sebab dia ada ain. Partikel. Ya, partikel. Dia ada sesuatu. Jadi, bila tahi tu dibakar, sebenarnya asap tu telah membawa tahi tu. Ain tahi tu sikit lah. Pup kena. Yang itu tak boleh. Tak. Berlaku khilaf di kalangan ulama' jika bau asap. Boleh ke tak boleh? Khilaf. Yang pastinya sunat basuh tu memang pastilah. Khilaf. Kata-kata ni, yang pertama kata, tak sebab tak ada bau tahi. Kena bawa kok baju sampai asap. Eh, bukan masalah tu. Bukan. Masalah makruh ke apa ni? Tak, masalah bau okok suci. Orang cerita pasal najis, okok suci. Bau tu kalau kata nak makruh pun, makruh dari segi apa, main pas-pas lah. Baunya dari makruhnya dari segi bau busuk. Kalau bau busuk bukan dari segi tu. Ini cerita dia bawa najis ni. Dia bawa pop kena dekat baju. Sekarang tapi baju tu tak bau najis, sedangkan dia bakar najis. Tu hilah kat situ. Jika bau najis, confirm dah. Iaitu mutan najis, kena basuh. Tak boleh bawa semayang. Jika tak bau, berlaku khilaf. Ni cerita najis. Kalau asap,
Yang tak ada najis memanglah tak ada masalah. Sedangkan asap yang tak ada najis, bau najis pun boleh pakai. Asap tak ada, dia pakai kayu je. Botik ayam dekat baju dia, tetap boleh pakai juga. Kena asap, baju dia kena asap, lepas tu baju dia botik ayam, tetap boleh pakai juga. Nak tak boleh pakai, kena tengok mana botik ayam. Tak ada kan? Tu, apa nama asap? Asap mana ada bakar tu? Bakar kayu, boleh pakai walaupun bau tahi. Jadi maksudnya tadi ada tahi, dia yang bakar. Hilanglah tahi tu, pastinya masuk asap. Cuma bila kena baju, tak bau pun, bau asap aja. Yang tu khilaf. Sebagai ulama kata tak boleh juga. Sebab kau dah bakar, sebagian kata dah tak bau boleh. Khilaf lah kalau nak ambil khilaf tu. Apa lagi, tak keluar suara dah ni, cukup dah. Mukhalah, sama. Basuh kalau yang tu pun dia, sebab ni dia bawa anjing tu, dia bawa babi tu punya bulu ataupun partikel tu lah. Jadi kena basuh cara mukhalas lah. Tujuh sertu. Tujuh kali. sebab cerita ni dia bawa. Jadi kalau dia bawa mughalazah susah nak basuh pula. Kita pula tak bau, mungkin boleh ambil pendapat yang mengatakan apa ni, tak berpindah tadi tu. Kalau susah lah, eloknya basuh dengan air tanah je. Alah, terjun je lah sungai mana-mana, keruh lah semua sungai dengan baju-baju. Terus sekejap je naik lah, settle. Habis lah, tak godok, tak lah. Apa lagi? Dan jika berubah air akan sebagai ubahan yang banyak. Air itu berubah banyak, mutaghayyir lah ni, kerana bercampur dengan suatu yang mukhalid, yang sebati. Ini baru sebut kan tu. Tadi padahal kita sebut awal lagi kan. Sepatutnya bahan mukhalid tu baru di sini. Tapi kalau bahan mukhalid di sini, tak faham mujawir. Jadi saya bahan dulu mukhalid, ni kita baca je lah. Okay. Dan jika berubah, ia akan ubahan yang banyak, kerana bercampur yang mukhalid, iaitu yang sebati, yang suci. Dah lah, sebati, benda tu suci. Kalau benda tu najis, jadi mutan najis. Jadi benda suci, jadi mutawayyir. Suci tapi tak menyucikan. Dia sebut lagi, lagi terkaya air, lagi tidak berhajat air tu, tak ada kena-mengena dengan air yang kau pergi campur tu, kenapa? Okay? Sekira-kira hilang nama air mutlak. Ini pun dah bahas semalam. Sampai kan tak boleh nak cakap air. Minum air. Tak boleh nak cakap klorin ni, tak boleh nak cakap air. Hilang nama air mutlak tu, maka hukum air itu tiada menyucikan. Yalah, mutawayyirlah, tiada menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan suatu. Tiada menyucikan sesuatu, hanya suci pada dirinya jua. Bersalahan jika tiada terkaya air daripadanya. Cerita ulang balik. Lainlah tiada terkaya, berhajat air daripadanya. Maksudnya yang kata daun kayu yang jatuh sendiri bawah tanah tadi. Itu kekal mutlak. Dia ulang balik. Habis, cukup kat situ. Cuma nak ingat sikit lah, nak ingatkan satu perkara, iaitu apa nama ni, satu lagi jenis dia panggil air mustakmal. Ni air suci, tidak menyucikan. Jap, mana satu benda, satu je lagi nak habis dah. Air mustakmal makruh minum. Air mustakmal, mustakmal syarak, bukan mustakmal lughah. Mustakmal lughah dah guna kan? Bukan. Mustakmal syarak iaitu air lebihan. Uduk kali pertama, mandi wajib kali pertama, menyucikan najis kali pertama. Yang menyebabkan air itu jadi mustakmal lah. Hukumnya makruh. Tapi air mustakmal suci, tapi tidak menyucikan. Hukum makruh. Minum. Makan. Tapi air mutaghayyir, air suci tak menyucikan juga. Tapi minum hukumnya harus. Makan hukumnya harus. Yalah, kita nak minum air teh tu mutaghayyir lah tu. Habis. Demikian lagi, tiada dapat menyucikan air mustakmal pula. Dan jika air yang dipakaikan dia oleh Hanafi pada wuduk, sudah. Macam mana ni? Iklan sikit untuk bulan depan. Esok tak ada lah. Esok Tok Guru kita, siapa nama? Ustaz Nafiri. Ganti ya. Setiap hari Sabtu, sepatutnya setiap Sabtu ada kan? Memang sampai hari Sabtu, Ahad tu baru tak ada. Sebelum ni, kali ni hari Jumaat, tapi gantikan hari Selasa. Sama aja, ganti hari Selasa. Selasa ada malam. Biasa Rabu Khamis Jumaat satu, Rabu Khamis Jumaat satu. Kali ni Selasa Rabu Khamis Jumaat, sama juga 4 hari. Satu bagi kat ni, Tok Guru kena ada apa nama ni, belajar tauhid. Bekas saja tak ada, jangan duk bekas-bekas seronok bekas weh tauhid ni.
Tak tahu tauhid tak guna. Habaan mansura, debu berterbangan. Ha? Bulan 5 ah. Ni ni bulan 4 last ah. Bulan 4 tak akhir, bulan 5 cuti, bulan 6 cuti. Ya, raya baru raya ke 7, raya ke berapa baru? Eh, orang sini anak raya. Tak ada kuliah lagi. Ya. Bukan orang sana. Orang sana okey. Orang sini yang nak cuti. Jadi 2 bulan dah tak ada. Jap nak tengok apa dia takut-takut tertinggal. Ah, ha. Oh ya, ini, ini macam mana? Okey. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ambil wuduk. Mazhab Hanafi wajib niat ambil wuduk dia. Tak wajib niat. Tak wajib niat. Bila tak wajib niat, air itu air mutlak ke tak? Ah, tu dia bahagian situ tu. Ha, seronok ni, ini seronok kali ni. Sebab kalau kata, kalau kita ambil air kan, kita macam ni. Air jatuh. Buat apa? Saya saja basuh muka. Mutlak. Mutlak. Jadi aku ambil wuduk, saja aku ambil wuduk. Dalam keadaan dia tak ada wuduk, barulah mustaman. Mazhab Hanafi tak wajib niat. Dia ambil. Tapi dia ambil wuduk, tapi dia tak wajib niat dan dia tak niat pun. Mustaman tak? Ah, macam mana? Jadi kalau dia adalah mutlak, boleh kita tadah kita ambil wuduk. Tengok dia bahas sampai ke dalam tu. Lepas tu air mutan najis. Bolehlah lepas tu tu air mughallazah masuklah bab babi-babi. Sabarlah dia. Nak cerita bab babi pun bulan depan. Banyak ni bab babi ni. Wallahu a'lam, kita sudah dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.